Ah!
baik. Tuan, bebaskan kami. Saya janji, negeri Tuan akan kami bebaskan dari gangguan makhluk halus dan siluman lainnya selama-lamanya. Saya akan perintahkan jurik dari Himalaya untuk menjaga 8 penjuru negeri Tuan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk dengan bebas ke dalam negeri Tuan. Percayalah pada kami, Tuan. Berikan keyakinan pada kami supaya kami bisa percaya pada kalian. Karena selama ini kalian telah menyesalkan raja dan rakyat kami. Sebenarnya itu hanya karena kami dipengaruhi oleh musuh Sang Prabu sendiri. Siapa? Nyai Durgandini. Sabar, sabar, Durgandini. Kenapa? Dari dulu watakmu masih tetap sama, Durgandini. Aku ingin menjajal ilmu baru yang kamu dapat dari tanah Hindustan itu. Ayo, iya. Bagaimana Kasmala? Kurang ajar. Gusti, siapa Durgandini? Sebentar. Oh, rupanya perempuan itu yang berada di balik semua ini. Diam. Mengatakan bahwa selama ini hidupnya selalu dihancurkan oleh Prabu Angling Dharma. Sebagai orang yang penuh kasih sayang dan pembela kaum tertindas, kami benar-benar kasihan kepadanya. Padahal kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Prabu. Kalian mengira kami akan percaya begitu saja pada omongan kalian? Kalian keliru. Kami akan menangkap Durgandini dan akan mencocokkannya dengan jawaban kalian. Silakan. Silakan kalian cari berlaksa kodok di hutan-hutan. Mungkin salah satunya adalah Durgandini. Kalian telah menenung perempuan itu menjadi kodok? Aku dapat menenung seluruh penduduk negeri ini menjadi monyet. Dan menyihir raja kalian menjadi lutung kalau aku mau. Kalian memang pantas untuk dibakar hidup-hidup, ha? Thank you.
Prabu. Mereka itu yang datang dalam mimpi Kanda Prabu setiap malam. Iya. Yang satu, kalau yang hitam, kata orang adalah gurunya dari tanah Hindustan. Kasmala. Iya, guru. Begitu mereka membuka ikatan angkin dan jaring yang melilit tubuhmu, langsung... Prajurit! Tidak. Suruh mereka berlutut. Begitu lepas, aku akan menenung adiak itu menjadi kambing. Iya, guru. Kau... Kalian dituduh telah melakukan perbuatan jahat. Meneluh Prabu Malwapati dan membuat ketakutan kepada seluruh rakyat di kota Raja Malwapati dan telah menyihir sebuah desa menjadi hutan belantara. Apakah kalian akan membantah semua tuduhan ini? Semua tuduhan itu kami akui. Apakah kalian menyesali semua perbuatan kalian? Ya, saya sangat menyesal. Karena belum sempat menenung negeri ini menjadi danau. Dan menyihir raja kalian menjadi buaya kali. Secara langsung kalian telah mengakui perbuatan biadab yang sudah dan akan kalian lakukan terhadap negeri ini, juga kepada Sang Prabu. Sebagai negeri yang meletakkan undang-undang di atas titah raja, kalian akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mana ada keadilan di muka bumi ini yang tidak berpihak? Tidak ada. Tuan Adiaksa adalah bawahan raja. Maka keadilan yang Tuan putuskan adalah keadilan untuk raja. Tidak. Kalian tidak sedang melawan aku. Kalian sedang melawan dosa-dosa kalian sendiri. Aku tidak pernah kenal yang disebut dosa. Bagiku yang namanya dosa adalah manakala aku gagal memenuhi keinginanku. Adiaksa, teruskan. Apakah negeri ini biasa mengadili seseorang dalam keadaan tangan terikat? Tangan diikat adalah untuk orang yang sudah dinyatakan bersalah. Kamu mencurigai sesuatu. Buat apa diadili kalau sudah dinyatakan bersalah? Tuhan tinggal menitahkan hukuman. Omonganmu benar. Memang kami hanya akan menetapkan hukuman, bukan mempertimbangkan pembebasan, karena kalian jelas bersalah. Cepat lakukan. Aku sudah muak mendengar omonganmu. Hukum di Malwapati bagi si tukang sihir adalah dibakar hidup-hidup di hadapan rakyat. Ya. Betul, betul. Cepat tangkap. Ah.
Mereka berhasil meloloskan diri dan kita ceroboh. Kalau saya tidak mematuhi undang-undang Malwapati, mestinya kita bisa langsung saja membunuhnya malam itu. Iya, mulai sekarang. Kalau kita berhasil menangkap mereka, langsung kita habisi saja Dinda Prabu. Karena Adiaksa telah menetapkan hukuman bagi mereka. Guru, kita akan kembali ke tempat semula, Guru. Ya, hanya desa Sekayon yang paling cocok untuk ilmu dan tempat tinggal kita. Kita harus membangun rumah lagi atau mencari goa Kasmal. Iya, Guru. Kang, sedang melamunkan apa? Saya sedang mencoba merenungi semua lelakon yang sudah kita jalani. Kakang seperti orang kebingungan. Saya seperti mendapat cahaya yang menerangi hati saya yang selama ini gelap gulita. Setelah mengunjungi kuburan Empu Wanaraja di puncak Gunung Cermai. Maksud kakak? Saya mencoba menyusuri jalan yang selama ini kita tempuh. Selama ini, tidak ada satupun kebaikan yang pernah saya kerjakan. Tanpa saya sadari, semua kejahatan telah saya lakukan dengan rasa bangga. Bibi masih ingat bagaimana saya telah membunuh Empu Lingsir. Guru saya sendiri, orang yang telah memelihara kita. Kamu sudah kelewatan berani melawan gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan Lokahi. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat empat pendekar itu kepada anak ini. Maafkan aku, Wirat. Aku kelepasan menahan pukulan. Ya! Wirat!
sebagai manusia dengan kelakuan seperti itu? Manusiakah namanya seorang murid yang tega membunuh gurunya sendiri? Manusiakah namanya seorang anak yang terlunta-lunta lalu ditolong, kemudian dia membunuh penolongnya itu setelah anak itu menjadi perkasa? Apakah itu manusia? Bahkan Bibi pun menyebut saya binatang setelah saya membunuh Bulingsir. Wirat, setiap orang memiliki lembaran kelam di dalam hidupnya. Yang penting, apakah dia akan meneruskan kekelaman itu menjadi hitam legam atau menghapusnya menjadi putih bersih, Wirat? Iya. Saya masih ingat dengan nasihat Empu Lingsir. Kamu tahu tanaman apa yang tidak ada manfaatnya bagi manusia? Pohon duri tidak berbuah, seluruh batang dan rantingnya penuh duri yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi baik dan jahat itu hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya nilai ukur yang umum. Misalnya seseorang mengambil barang milik orang lain. Secara umum, itu suatu kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Sudah lama saat seperti ini Bibi tunggu. Saat ketika hatimu terbuka untuk menentukan hal lain dari kehidupan ini. Saat ketika mata hatimu menangkap adanya pilihan lain selain kekuatan dan kekerasan, Mira. Jangan nangis. Saya tidak mau anak kita nanti akan kecewa melihat ayahnya menjadi pendekar yang tidak memiliki hati nurani. Saya tidak mau anak kita ikut-ikutan menjadi pendosa seperti ayahnya. Bibi sangat setuju, Wirat. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bi. Bagaimana caranya untuk menjadi orang baik? Kenapa kita tidak menanyakannya pada Uyut Sawega? Paling tidak, Wirat bisa memulainya dengan melakukan perbuatan yang ada manfaatnya untuk orang lain. Aku berjanji tidak akan memberikan rasa malu kepadamu, anakku. Aku ingin memberikan kebanggaan kepadanya, Bi. Iya, Wira. Ah!
Kau harus mencari perlengkapan memasak kita, Kasmala. Di mana, Guru? Tentu saja di rumah orang desa Sky. Tapi kan desanya sudah sirna, Guru. Hei, untuk orang lain memang sudah sirna. Tapi kita masih bisa melihatnya, Kasmala. Di mata kita masih seperti biasa. Ya, sebentar lagi saya akan ke sana, Guru. Jangan-jangan mereka bisa melihatku. Dari arah pandangannya, aku yakin mereka bisa melihatku. Sabar, Gusti. Hamba akan menjelaskan semuanya, Gusti. Hentikan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah jangan dekat-dekat lagi dengan orang jahat. Sebab awal dari kejahatan adalah berkawan dengan orang jahat. Walaupun mereka tidak pernah berbuat jahat kepada saya, Uyut. Semua orang jahat pasti akan berusaha mengumpulkan kawan sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama melakukan kejahatan. Kamu pernah mengalami di mana hati kecilmu menyuruh kamu menolong seseorang? Pernah, Uyut? Aduh. Itulah sejatinya dirimu, nurani kebaikan. Sebaiknya kamu mengikuti setiap ada krentek dari hati kecilmu untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kamu selalu melakukan perintah kebaikan dari hati kecilmu, maka pelan-pelan kamu pasti akan menjadi orang baik.
Karena setiap kali perintah hati kecilmu dilaksanakan, hati itu akan semakin membesar, kemudian menguasai perilakumu. Iya. Selama ini saya selalu mengusir bisikan hati untuk berbuat baik. Malah sebaliknya, saya selalu ikuti ajakan untuk berbuat kekejaman. Ajakan kekejaman itu sebenarnya bukan dari hatimu, tetapi bisikan setan yang bersembunyi di dalam hatimu, sehingga seolah-olah dia pun merupakan bisikan hati. Padahal dia telah menghilangkan hati nuranimu yang sebenarnya secara perlahan-lahan. Tapi saya masih ragu apa saya bisa melakukannya, Uyut. Kenapa tidak? Saya anak yang lahir tanpa dikendaki. Meski Biung tetap memanjakan dan memelihara saya dibesarkan dalam suasana dendam Biung kepada laki-laki yang secara paksa menjadi ayah saya. Dan dalam usia anak-anak, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Biung membunuh dengan kejam lelaki itu. Katakan dengan jujur, Uyut. Apa mungkin manusia yang terlahir seperti saya masih bisa menjadi orang yang baik? Bibi tidak keberatan Wirat meninggalkan Bibi kalau tujuannya untuk kebaikan. Karena kebaikan hati Wirat akan mampu menyentuh hati anak kita di dalam perut. Akhir-akhir ini Wirat sering bermimpi ketemu Biung. Beliau menyuruh Wirat segera mandi. Katanya tubuh Wirat kotor. Orang kotor tidak akan pernah menyentuh surga loka. Terus terang selama ini Wirat hampir tidak percaya adanya swarga. Bagi Wirat, swarga adalah kenikmatan hidup di dunia. Ketika berhasil menaklukkan musuh. Ketika melihat mata musuh yang sudah tidak berdaya. Ketakutan. Dan memohon untuk tidak dibunuh. Wirat, itu pikiran keliru dari orang-orang semacam Durgandini dan kawan-kawannya. Mereka pikir sesudah kehidupan ini tidak akan ada lagi kehidupan lain dan juga di alam lain. Jadi Bibi tidak keberatan tinggal di sini sendiri bersama Uyut Sawega? Saya percaya kesetiaanmu, Wirat. Kamu pasti tidak menginginkan anak kita akan bernasib sama seperti kamu. Tidak akan, Bibi. Tidak mungkin aku bisa hidup dengan wanita lain selain Bibi. Jadi, kapan Wirat mau berangkat? Besok pagi. Thank you.
Ada apa? Ada orang yang memasuki daerah kita, Pangeran. Dia sedang istirahat di tengah hutan, Pangeran. Dia orang Saupitu? Dari pakaiannya, bukan, Pangeran. Entah kalau dia sedang menyamar. Kanda, lebih baik hati-hati. Saya yakin, dia orangnya Mahesa Tunggal. Panggil Temuhun Jambe. Tangkap orang itu. Baik, Gusti. Mundu, Puru. Ada apa, Kanda Prabu? Tidak usah menumpahkan darah lagi. Saya... kemungkinan saya akan menyerah. Apakah Anda Prabu akan membiarkan diri Anda terhina lagi? Seperti sampah. Mereka sedang mabuk kemenangan, Kanda. Mahesa Tunggal dan Pangeran Begananda selalu berkoar-koar bahwa Kanda Prabu yang membuat negeri Saupitu hancur. Maaf, Kanda. Maaf. Mereka tidak pernah peduli bahwa Kandalah yang membebaskan Saupitu dari kekuasaan Singapura. Benar, Kanda. Kandalah yang telah mengangkat harkat rakyat Saupitu hingga mempunyai harga diri. Saya tidak mau keluarga saya dijadikan tumbal di setiap ada kerusuhan. Dua keponakanmu juga dipenjarakan dengan kesalahan yang masih samar-samar. Kalau Kanda Prabu menyerah, apa tidak lebih menistakan lagi nasib kita? Mereka memiliki juru uar-uar yang bisa saja selalu memfitnah kita. Sebaliknya, kalau kita melawan, apa kita masih memiliki kekuatan? Banyak senopati dan temenggung yang dulu sibuk menjilat dan menghambakan diri kepadaku. Tapi sekarang mereka sibuk menjilati Mahesa Tunggal dan Pangeran Begananda. Tahu kalian, mereka seolah-olah orang yang pernah saya sakiti. Saya tidak mau menaikkan pangkat mereka karena sifatnya yang suka menjilat. Dengan apa kita bisa melawan mereka, Mundu? Dengan keyakinan, Kanda Prabu, bahwa kebenaran itu selalu menang. Bahwa tidak pernah ada badai yang tidak mereda. Siapa kamu? Namaku Sudawirat. Aku seorang pengembara. Jangan bohong. Kamu pasti orangnya Mahesa Tunggal yang ingin memata-matai kami. Ayo ngaku. Tangkap dia. Yeah!
Bibi tidak keberatan Wirat meninggalkan Bibi. Kalau tujuannya untuk kebaikan. Karena kebaikan ini akan mampu menyentuh hati anak kita di dalam perut. Jangan mudah membunuh dan jangan mudah menyakiti orang lain, ya. Kalau aku mau, kalian semua sudah kulumatkan seperti pohon itu. Maaf, siapa sebenarnya Tuan? Tadi aku sudah bilang, tapi kuping kalian tidak mau mendengar. Aku pendekar Kelana. Namaku sudah Wirat. Maaf, Tuan. Tadi Tuan mengeluarkan ajian Rengka Gunung. Itu bukan urusanmu. Kalau satu bulan yang lalu kalian bikin perkara seperti ini, sudah pasti saat ini kalian sedang ditangisi anak istri kalian. Temenggung Jamre, silakan. Maaf atas kesalahpahaman ini, Kisanak. Telik Sandi kami mengira Tuan adalah mata-mata di Wangkara. Senopati dari Saopitu, Begundal Maisa Tunggal dan Begananda. Aku sama sekali tidak kenal semua yang Tuan sebutkan tadi. Tuan, sungguh bisa menjadi malapetaka besar bagi kami kalau Tuan berada di pihak mereka. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Tuan bicarakan dan siapa yang dimaksud dengan mereka. Maesa Tunggal dan Begananda serta para nayaka yang telah mengkhianati Gusti Prabu Jayadipa. Raja Tuan telah dikhianati oleh bawahnya sendiri. Benar, Kisanak. Gusti Prabu Jayadipa telah menyelamatkan diri ke dalam hutan ketika terjadi pemberontakan di Kedaton Saopitu. Seluruh keluarga, termasuk permaisuri dan kelima putra-putri beliau, dipenjarakan. Iya. Kalau benar yang Tuan bicarakan, saya bersedia membantu Raja Tuan. Terima kasih, Tuan. Mereka yang masih tetap setia pada Gusti Prabu. Sebenarnya siapa lagi yang mau datang, Mundo? Tenang. Jangan tunjukkan kalau Kanda Prabu sedang sakit. Kekurangan makan. Sudah berapa lama Raja Tuan bertahan di tempat ini? 1 tahun. 1 tahun. Kesetiaan mereka patut dipuji. Mari, Tuan. Aku tidak mau kalau dia mengajukan persyaratan apapun, Mundo. Tidak ada persyaratan apa-apa, Kanda Prabu. Bahkan belum tentu juga pendekar itu ingin membantu kita.
Pangeran. Silakan pendekar. Gusti Prabu berkenan menerima Andika. Ada apa, Temenggung? Anak buah hamba telah keliru memberi laporan, Gusti. Orang yang mereka sangka Telik Sandi Mahesa Tungga ternyata seorang pendekar yang sangat sakti. Hamba mengajak kemari untuk berkenalan dengan Paduka. Tentu kamu tidak ingin menjual belas kasihan kepada dia, bukan? Tentu tidak, Gusti. Hamba hanya mengajak dia kemari untuk kalau bersedia membantu dan bergabung dengan kita. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba dalam perjalanan untuk membersihkan jiwa. Perjalanan yang hanya mengikuti apa kata hati. Hamba telah melihat suasana penderitaan prajurit Gusti dan juga keadaan Gusti yang cukup menerenyuhkan. Hati kecil hamba berbisik supaya hamba memihak Gusti dan juga membela Gusti. Terima kasih kalau sanak mau membela ku. Meski sebenarnya kami tidak ingin menjual penderitaan kami. Tapi seperti yang kesanak lihat sendiri, seorang raja yang susah tinggal dalam gubuk seperti ini. Sementara istana dan tahta yang empuk saat ini sedang dikangkangi orang lain. Orang yang merebut negeri Gusti, apakah kerabat dari Gusti Prabu sendiri? Dia orang kepercayaanku, tapi ternyata tega mengkhianatiku. Diam-diam dia mempersiapkan pembelotan untuk meruntuhkan kekuasaanku. Hingga terjadilah sejarah yang paling pahit dalam hidupku. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Jiwangkara, begini caramu mendidik prajurit. Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu, Tuan Prabu. Musuh? Kalian memusuhi aku? Mahesa Tunggal, Begenanda, apa makna semua ini? Sederhana saja, Gusti Prabu. Semua itu artinya tuanku sudah tidak dikendaki lagi oleh seluruh Nayaka dan rakrean kerajaan untuk tetap memerintah Saup itu. Pasti kamu yang menjadi biang keladinya. Kamu telah kuangkat sebagai penasihat dengan gaji dan kehormatan yang sangat tinggi. Ternyata kamu mengkhianatiku. Tuan kami nilai terlalu lembek mengurus pemerintahan. Apa hakmu menilai aku? Sebagai raja, tuan terlalu lemah. Sehingga orang-orang di sekeliling tuan dengan mudah mempengaruhi Tuan Prabu untuk menentukan kebijakan yang paling menguntungkan untuk kepentingan mereka sendiri. Omong kosong! Tidak ada satupun orang yang berani melawan perintahku, menentang pendapatku, apalagi mempengaruhiku. Itulah kelemahan Tuan yang paling nyata. Tuan terlampau asik menikmati kewibawaan yang semu. Bahkan Tuan sama sekali tidak menyadari bahwa kaum Waisa itu yang menjadi kaya raya dari kesempatan yang Tuan berikan.
dengan keji dan tega mendanai komplotan untuk menghancurkan Tuan. Dusta! Dengan alasan apa kau Moisa itu mengkhianatiku? Kalau segala kemudahan telah kuberikan kepada mereka. Sekali lagi, Gusti Prabu harus menyadari bahwa kaum Waisya itu wataknya sangat serakah. Jangan kaget bahwa merekalah yang ramai-ramai mendukung hamba untuk menggantikan kekuasaan Paduka. Dan lebih dari separuh Nayaka Tuan. Sebenarnya, mereka itu benci kepada Tuan. Dan saat ini, Nayaka-Nayaka itu berada di belakang kami. Bohong! Pasti kamu sendiri yang menghimpun mereka. Kamu menyimpan dengki kepada seluruh keluargaku. Kamu mempengaruhi seluruh Waisya untuk membiayaimu. Selama ini kaum Waisya sangat patuh kepadaku. Di hadapan Tuan, mereka kelihatan patuh. Kaum pedagang itu akan patuh kalau mereka itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan mereka juga tidak segan-segan berkhianat. Manakala Tuan sudah tidak lagi menguntungkan. Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Maesa Tunggal dan pengikutnya tidak tahu bahwa masih ada orang yang setia kepada Gusti Prabu. Orang itu adalah saya sendiri, Dinda Pangeran Puru, dan Tumenggung Jambe. Juga satu pasukan anak buah Tumenggung Jambe dan Aki Luhur. Hmm.
Kami bersepakat untuk membebaskan Gusti Prabu. Malam itu, saya bersama Pangeran Puru, Temungung Jambe dan Aki Luhur menyelinap ke tempat Gusti Prabu dipenjarakan. Tahan, Pangeran. Dengan pedang terlalu lama, kita harus bekerja dengan cepat. Maksudmu? Hamba dan Aki Luhur akan menggunakan pasir beracun. Betul, Pangeran. Kita butuh kecepatan waktu. Kamu tahu di mana Gusti Prabu disekap? Di dalam penjara itu cuma ada dua ruangan. Biarkan Aki Luhur dan saya yang masuk lebih dulu. Aki Luhur. Ayo, Temunggung. Kanda Prabu, saya mundur. Mundur. Ya. Dan Jambe, Aki Luhur, serta Pangeran Puru. Ingin membebaskan Kanda Prabu. Mundur. Iya. Tenang. Meloloskan diri dan bersembunyi di tempat ini sambil berencana merebut kembali kekuasaan kami atas Sawo Pitu. Tapi kendala kami adalah Permaisuri dan anak-anakku dijadikan tameng oleh Mahesa Tunggal setiap kami akan menyerbu ke Daton. Bahkan dia mengancam mau membantai keluargaku kalau aku tidak menyerah. Gusti Prabu, mestinya harus ada yang membebaskan dulu keluarga Gusti Prabu. Baru kemudian berpikir untuk merebut kembali negeri itu. Jadi... Pendekar, rencana kami memang begitu. Tapi sudah 4 orang telik sandi yang kami kirimkan ke Kutaraja selalu tertangkap. Kalau ada yang bisa menunjukkan saya jalan arah ke Kuta Raja Saupitu. Percuma, anak muda. Penjagaan di Saupitu sangat ketat. Dan Mahesa Tunggal sangat licik. Dia memenjarakan seluruh keluargaku dengan cara terpisah-pisah. Manakala ada yang membebaskan salah satunya, dia mengancam akan membantai yang lainnya. Kali saya pernah terlibat dalam perebutan tahta Kisanak. Kisanak dibayar berapa oleh Gusti Prabu? Sekepeng pun saya tidak minta upah. Ini pengabdian saya kepada Gusti Prabu. Bukankah Kisanak seorang pendekar? Tidak semua pendekar mengejar bayaran.
sebab pengabdian memiliki nilai kepuasan batin yang jauh lebih tinggi dari berapapun upah yang kita terima sebagai pendekar bayaran. Selama ini saya selalu menuntut bayaran. Tapi entah kenapa kali ini saya begitu kasihan melihat raja tua itu. Ini bukan pengabdian. Karena saya bukan abdinya. Saya hanya ingin membantu saja. Membantu orang yang membutuhkan juga memiliki kebahagiaan yang lebih dari sekedar menerima upah. Mungkin memang ada rasa seperti itu. Tiba-tiba saya merasa bunga. Manakala sang Prabu mengizinkan saya menyelinap ke kota raja, menjadi getar keterharuan dalam hati saya. Ya, itu memang tanda-tanda kebahagiaan. Hei, turun! Hei, mau kemana kalian? Oh, mau ke ujung jalan ini. Hei, jangan main-main ke sana. Kalian memasuki kawasan Saupitu. Serahkan barang kalian. Baik. Ya! Sebaiknya kita tidak usah mengurusi lagi keberadaan Jayadipa. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kita. Hanya satu pasukan kecil di bawah pimpinan Tumenggung Jambe. Hah? Apa artinya melawan 3 Sagulma pasukan kita? Hah? Kanda Prabu, Jayadipa telah menghancurkan keluarga saya. Menghancurkan seluruh terah saya. Dan jangan meremehkan kekuatan mereka, Kanda Prabu. Satu pasukan kecil itu bisa berubah menjadi banjir bandang kalau kita tidak segera menghabisinya. Sebagaimana Jayadipa pernah menghabisi seluruh keluarga saya. Begananda, jangan menurutkan dendam. Ini bukan sekedar dendam, Gusti Prabu, tapi kehati-hatian kita menumpas rumpun bambu harus habis sampai ke akarnya. Sebab kalau tidak, dia akan tumbuh dan menjadi subur, dan pada akhirnya akan menyulitkan kita semua. Kamu keliru, Begananda. Kalau kita masih terus berpikir masalah pelarian Jayadipa, tenaga dan pikiran kita akan habis ke sana, dan kita akan lupa membangun kembali negeri ini. Dan kalau kita gagal dalam memakmurkan rakyat, maka rakyat akan teringat kembali kepada raja yang pernah membikin mereka makmur. Saya tidak mau nama Jayadipa disebut orang lagi. Bagaimana dengan gangguan yang kerap mereka lakukan?
ini bisa meresahkan rakyat, Gusti Prabu. Menebang pohon dengan kapak, memotong rumput dengan sabit. Hamba kurang mengerti maksud Paduka. Menghabiskan pasukan kecil, tidak perlu mengerahkan seluruh pasukan. Tidak perlu sampai satu negeri menjadi geger. Itu tugasmu. Kita harus mencari tahu di mana mereka menang keluarga Prabu Jayadipa. Ya. Yang penting kita harus mencari penginapan dulu. Baru kita atur rencana kita. Kiluhur, kelihatannya kita harus mengisi perut dulu, Kiluhur. Ayo. Tapi saya tidak punya kepeng sama sekali, Kiluhur. Ada. Pangeran Mundu memberi kita beberapa kepeng perak untuk keperluan kita. Ayo. Ayo. Kan janjian sama kamu. Kan. Ayo. Duduk di sini. Tidak usah merayuku, Dini. Aku sudah punya istri yang sangat cantik. Sekarang ini sedang hamil. Halo. Apa Tuan tidak sayang sama calon anak Tuan? Kalau selalu diganggu, kan lebih baik mengganggu saya. Kalau sekali lagi kamu berani menggodaku dengan mulut kotormu itu, akan kulempar tubuhmu keluar. Maafkan saya, Tuan. Ayo, sediakan makanan. Baik, Tuan. Kamu juga, ayo mau makan. Hei. Iya, Tuan. Nah, begitu kan lebih baik. Kamu tetap cantik, bermartabat. Jangan jual dirimu lebih rendah dari martabatmu. Iya, Tuan. Baru kali ini saya melihat seorang pendekar tidak suka kepada wanita. Sampean keliru. Saya sangat suka kepada wanita. Tapi saya juga menghormati wanita. Saya tahu kehormatan begitu tinggi bagi seorang wanita. Setidaknya begitulah menurut piyung saya. Beliau sangat dendam kepada lelaki yang telah menghancurkan kehormatannya. Sehingga beliau kehilangan cinta dari dirinya. Hidupnya hanya dia peruntukkan untuk membalas dendam kepada lelaki yang telah merusak kehormatannya. Itu kenapa saya begitu menyayangi istri saya. Seseorang yang sayang pada istrinya tidak akan pernah menyeleweng sedikit pun pada wanita lain. Saya kagum pada sikapmu, Wirat. Penjara ada di sebelah selatan Kedaton. Keluarga Prabu Jayadipa ditahan di sana. Saya tidak tanyakan itu. Tapi kemungkinan di sana. Saya dengar cerita dari Gusti Prabu bahwa keluarganya ditahan ke Pulau Sangiran. Memang. Yang pertama, saya sangsi keberadaan pulau itu. Yang kedua, negeri Sawop itu tidak memiliki kapal. Saya berangkat dulu, Ki. Hei, kenapa tidak bareng saya saja? Tidak, Ki. Saya terbiasa kerja sendirian.
Aki tunggu di luar di balik penjara.